Orang Kristen nggak ada yang Kristen fobia. Orang Chinese nggak ada yang Chinese fobia. Orang-orang Buddha, saya nggak pernah lihat ada yang Buddha fobia tuh. Tapi orang Muslim ada yang Islamofobia, yang mereka menganggap bahwa cuma praktek mereka sendiri yang benar dan mereka menganggap praktek orang lain salah, diekstrim-ekstrimkan, diradikal-radikalkan. Dan lucunya mereka mengambil kata-kata bahwa kami melakukan ini karena toleransi. Lucu banget, mereka bisa pergi ke tempat ibadah orang lain, tapi mereka bahkan tidak bisa untuk menerima saudara sendiri untuk bertamu ke rumahnya. Mereka bisa untuk menerima orang lain yang gak pakai penutup aurat. Mereka bisa duduk satu frame dengan yang pakai rok mini. Tapi mereka sama sekali gak bisa nerima terhadap perbedaan pendapat yang tertulis dalam kitab fikih.